dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know that. Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Dan yang terakhir, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dari keluarga besar Polres Klaten sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan bantuannya dari adik-adik Poltekkes yang Surakarta, di Surakarta. Ini sangat-sangat membantu kami dengan keterbatasan tenaga kesehatan yang dari kami, terus akhirnya kemarin dibantu oleh adik-adik yang dari Poltekkes. Ini sungguh-sungguh luar biasa buat kami, dan ini ke depan kalau Ibu berkenan akan tetap berkelanjutkan sampai dengan program minimal 70% masyarakat Kabupaten Klaten sudah tervaksin. Wah, sangat-sangat apresiasi positif. Alhamdulillah luar biasa.